Aku sangat mencintai kamu. Dan benar-benar so sweet banget ya ketika Saleha dan Nando berdua, kemudian Nando berkata kata cinta. Kamu begitu sempurna buat aku, Sal. Dan pastinya Saleha pun semakin meleleh mendengar kata-kata Nando yang berkata-kata indah pada dirinya. Dan nampaknya mereka menikmati malam ini begitu sangat sempurna. Intan, jadiin aku sebagai rumah kamu. Sementara itu terlihat Dani yang sepertinya benar-benar ingin menjadikan Intan istrinya. Jadikan aku tempat kamu pulang. Nah, bagaimana ya dengan Intan? Apakah Intan akan menerima permintaan dari Dani? Aku bawa kado ulang tahun buat kamu. Ulang tahun aku kan udah lewat juga. Sementara itu terlihat Saras dan juga Bara yang hubungannya sekarang ini semakin menjauh. Bahkan ketika Saras memberikan sebuah kado, Bara itu menjawabnya dengan getuh. Iya, terserah kamu sih. Mau kamu simpen atau kamu bilang. Dan melihat sikap Bara yang seperti itu, tentu saja Saras pun jadi gimana gitu ya, pastinya sedih. Ini orang udah mau celakain Saleha dan Nando di villa. Saya akan suruh Ferdi. Kemudian di tempat yang berbeda terlihat Dani yang lagi mengeksekusi seseorang yang ingin mencelakai Nando dan Saleha. Kemudian terlihat ya di sini Gania itu benar-benar lagi kalut. Ceraikan kami. Silakan pergi dari sini. Karena ternyata Pak Rahmat akan segera meminta Ferdi menceraikan Gania dan dia meminta supaya Gania segera pergi dari rumahnya. Dia bisa mencabut gigi kamu satu persatu. Siapa yang suruh kamu? Okay. Sementara itu terlihat Pak Darmawan, Sukma dan juga Bara yang lagi menanyai si preman itu. Ya pastinya penasaran banget ya siapa yang menyuruhnya. Bocah iki bener-bener nyusahin aja. Kemudian di akhir trailer terlihat Budita yang begitu sangat panik ketika melihat Bara terus mengikutinya. Ya pastinya khawatir ya kalau bakal ketahuan. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024. Nah bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan Saleha bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.